Isma Irfan. Ya, saya. Tahap apa ni? Perak. Perak. Okey. Tahap perak buat apa? Saya buat imam masyarakat, saya buat skala gelawan. Berkes digital saya buat buat tanpa. Kemahiran saya buat kompang dengan penjelajahan rasak saya buat kemping. Cerita sikit untuk khidmat masyarakat tu. Skala gelawan. Saya bergotong royong bersama angkatan tentera darat untuk untuk membersihkan dataran segamai untuk menyambut hari udang tentera darat yang ke-91. So, macam mana pengalaman buat khidmat masyarakat ni, buat program-program sukarelawan? Saya dapat banyak membuat perkara yang bermanfaat seperti menolong orang lain semua. Okey. Untuk komponen seterusnya, kemahiran buat apa? Saya buat kompang. Kompang. Cerita sikit. Kompang saya main 3-4 lagu. Contohnya Salawat, Tenang Kolam, Kembang Payung dengan Penambah Rindu. 3 lagu eh? 4. 4 lagu. So macam mana pengalaman belajar kompang? Saya makin mahir untuk bermain kompang. Okey. Kemudian rekreasi fizikal, bola tampar. So, itu buat apa? Saya belajar servis bola dengan mengandang bola. Lagi? Saya belajar menyambut bola daripada pihak lawan semua. So macam mana lepas dah buat rekreasi fizikal bola tampar ni, makin jadi skill ke, makin jadi terror ke, ataupun sama ke? Skill bertambah sikit. Skill bertambah? Okay. Terusnya adalah jelajah rasak. Jelajah rasak buat apa? Camping mana? Camping kat Pemanis. Buat apa camping? Cerita sikit. Camping ni panjang sikit. Berapa hari? 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Dekat mana? Padang Awang Salda Puan Satu. Padang Awang Salda Puan Satu. Buat macam mana? Cuba cerita. Daripada mula-mula, apa yang awak buat? Cerita sikit. Mula saya datang, daftar semua masuk. Kita orang semua pasang khemah. Lepas hari petang tu, malam tu saya kami buat fire camp. Beramai-ramai depan penonton, bercerita semua. Cerita pasal apa? Pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman, iya. Apa ni, abang-abang yang telah masuk hutan semua tu. Cerita pasal? Lepas tu, paginya kami semua, apa ni, bersama-sama untuk mencari barang-barang makanan untuk memasak. Masak apa? Ikan bakar. Ikan bakar. Ikan apa? Ikan apa tu? Ikan bakar sedap tak? Jadi tak? Ke hangus? Jadi tapi... Ke mentah? Ke tak masak? Masak tapi kurang lah. Kurang apa? Yang sedap. Lagi? Lepas tu buat apa lagi? Kata kami hiking Bukit Pemanas. Hiking Bukit Pemanas. Macam mana punya pengalaman hiking Bukit Pemanas? Boleh tahan. Tinggi. Tinggi? Penat? Penat sikit. Pewai? Pewai tak? Okey. So, sepanjang menyelesaikan tahap darat. So, cuba Isma Irfan bin Hamizul ni rumuskan. Apakah yang awak dapat? Apakah pengalaman yang awak peroleh? Apakah manfaat ke, faedah ke, ataupun apa? Cuba awak rumuskan pengalaman menyempurnakan tahap darat untuk Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda. Saya dapat banyak manfaat lah. Apa contoh? Contohnya apa menolong orang lain semua lah. Lepas tu sampai dah, doktor saya dapat pergi jalan-jalan lah bersama pihak G2 semua. Menolong pihak SV membersihkan stadium di jauh. Okay, selepas ini awak akan teruskan untuk Pekat Mas kan? So, apa pesanan awak pada orang lain yang sedang ataupun sedang menyempurnakan tahap perak atau gangsa ataupun yang belum lagi menyertai program ini? Kita semangat, jangan tinggal-tinggal lah, jangan tanggung-tanggungkan kerja ni semua. Nanti kan terlepas semua, kita yang susah.
Alright, okay. Terima kasih, selamat berjaya. Okay. Terima kasih.